Seperti inilah aktivitas di hari ini ya. Ini di lahan mentah yang masih berupa tanah, banyak kendaraan-kendaraan berat nih. Nah, ini antrian truk-truk pembawa material nih guys, yang mau menguruk bakal sirkuit nih. Semuanya penuh muatan. Nih. Mudah-mudahan pembangunannya ini lancar sesuai harapan kita semua. Saya nggak berani masuk ke sana karena itu aktivitasnya sangat padat nih, sibuk sekali guys, bahaya juga, banyak mobil-mobil besar. Nah, ini ban lintasannya itu udah dibersihkan ya. Ini terlihat kesibukan aktivitas di proyek pembuatan sirkuit Formula E guys. Dan ini yang bekas stasiun kereta wisata Ancol nih, sudah mulai dibongkar.